Pemerintah menyatakan bahwa kasus positif corona di Indonesia per 3 Juli 2020 mencapai angka 60 ribu orang lebih. Jawa Timur dan DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi di Indonesia dengan penambahan kasus positif COVID-19. Pengendalian kasus positif corona di Indonesia bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan kita semua sebagai garda terdepan. Tutup hidung dengan siku lengan atau tisu ketika bersin atau batuk. Pertahankan jarak dengan orang lain. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker ketika berpergian. Cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Hindari berjabat tangan, terapkan gaya hidup sehat, dan jika merasakan demam disertai batuk dan susah bernafas, segera cari bantuan tim medis. Ini tugas kita semua sebagai garda terdepan dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kita bisa lawan COVID-19. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Hari itu, hidup kami mulai berubah. Semua dilakukan di rumah. Bangun pagi, beli sarapan, antar barang, bayar listrik, pakai Gojek. Olahraga jadi kegiatan wajib di masa pandemi. Aku jarang keluar, belanja di Alfamart bisa diantar. Aku lebih sering belajar di halaman rumah. Sambil nunggu orderan, baca informasi di harianjogja.com atau diskominfo.dy. Kalau terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker dan bawa hand sanitizer. Lawan COVID-19 mulai dari diri sendiri. Corona memang telah melumpuhkan perekonomian kita, namun semangat kita juga gak boleh lumpuh. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kini COVID telah mengubah gaya hidup kita. Kita harus cepat beradaptasi dan peka dengan kesempatan yang ada. Termasuk menumbuhkan ekonomi kita dengan cara online. Bisa jual produk kamu, bikin channel YouTube, podcast, dan berhubungan secara daring dengan rekan kerja. Memang mental kita akan diuji dalam pandemi ini, namun revolusi mental itu sangat penting untuk dilakukan. Mulai dari diri kita sendiri, dan kita sebarkan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk hadapi COVID-19 dengan penuh kreativitas, yang muda, yang berkarya. Mantap! Halo, Slur. Halo. Piye, Slur? Nang omah ora, Slur? Nang omah iki. Buatmu lockdown ora, buatmu? Aku meh dileh helm pit. Ora apa. Sing penting wis sehat karo nggo masker. Oke, UTW, mundur. Yo. Saudara-saudara, dari hasil yang kita dapatkan ini, hari ini ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 1031 orang, sehingga akumulasi total positif 31 orang. Kalau kita perhatikan distribusi kasus baru yang kita dapatkan, masih didominasi. Lah kowe nggowo apa wae kok meeting gawene akeh banget kaya ngono kuwi. Lah niki niku starter kit new normal, Bu. Niki niku senjata ampuh perlindungan dari virus COVID kangge para pejuang nafkah keluarga. Lah emang isine apa wae to, Nak? Niki niku isine enten hand sanitizer, tisu basah lan tisu kering, lan enten masker cadangan, mukena sajadah, alat makan dan alat minumnya. Walaupun sudah new normal, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan.
demi keselamatan dan kesehatan bersama.